Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Segenap bapak-bapak pengurus takmir Masjid Al-Mahdi Perum Tasdika Gerobakan yang dirahmati Allah dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang hadir dalam kajian Ahad atau Sabtu malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini kita kembali bisa bermuajaha dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka thalabul ilmi. Rasul memberikan motivasi kepada seluruh kita bahwasanya siapapun yang memberikan dirinya semangat untuk thalabul ilmi, menempuh jalan menuju jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak dan ibu, marilah kita awali kajian malam ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, materi kita hari ini adalah konsekuensi amal perbuatan manusia. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi yang sama kepada diri kita. Potensi secara internal itu Allah berikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ini adalah modalitas awal ketika manusia itu dikeluarkan dari perut ibunya masing-masing, maka modal yang diberikan oleh Allah itu adalah wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan pendengaran. Maka sering kita sampaikan dalam kajian di masjid ini juga bahwa ketika bayi itu lahir tidak memiliki kekuatan apapun, maka indra yang pertama kali difungsikan oleh Allah adalah indra pendengaran. Sang bayi belum bisa melihat namun sudah bisa mendengar. Ketika kurang lebih genap 2 bulan, wal absar, Allah fungsikan penglihatannya. Maka ketika kita punya bayi yang usia 2 bulan, ketika ada cicak merambat atau dan sebagainya, siapapun yang lewat itu sudah mulai bisa melirik ke kanan dan ke kiri. Makanya kita wanti-wanti anak-anak kita, kalau punya adik yang masih bayi, jangan sampai memanggilnya dari atas kepalanya, karena itu akan memicu sang bayi untuk mengarahkan bola matanya ini ke arah atas, yang itu akan bisa menyebabkan ketidakbaikan dalam hal penglihatan. Kemudian setelah genap 2 bulan, kemudian proses perkembangan tubuhnya berjalan, Allah fungsikan yang ketiga adalah al-absar, yaitu hati nurani. Nah, ini semua Allah fungsikan dalam rangka la'allakum tashkurun. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, disadari atau tidak bahwa
hari ini entah sudah berapa juta informasi, entah sudah berapa miliar informasi yang sudah masuk ke dalam diri kita. Dan yang paling banyak kita gunakan untuk mengakses adalah indera pendengaran dan indera penglihatan. Makanya kalau seseorang itu pendengarannya kurang berfungsi, ataupun mohon maaf penglihatannya kurang berfungsi, maka akses informasi yang masuk ke dalam dirinya ini sangatlah berkurang. Oke, Pak G. Yang paling sering kan Pak ya, kita ini mendengar. Makanya dalam hadis itu seringkali sahabat-sahabat Rasul itu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi tidak bisa jadi tidak langsung melihat, tetapi yang bersangkutan sahabat ini adalah mendengar. Mendengar dan melihat, mendengar dan melihat, kemudian dua pintu akses informasi ini disaring, difilter dengan menggunakan absor. Maka dalam pepatah Arab itu mengatakan kafa bil mar'i kadziban ayyu haditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia langsung menyampaikan apa yang ia dengar tanpa adanya filterisasi. Kalau yang didengar apa langsung disampaikan, yang didengar apa kemudian disampaikan. Kalau era teknologi hari ini bukan lagi didengar, Pak, tetapi kebanyakan dilihat. Karena hari ini prosentase manusia milenial itu lebih sering menggunakan visualisasinya daripada pendengarannya. Oke, Pak. Pak, jenengan satu hari menatap gadget itu berapa jam kira-kira? Bangun tidur yang dilihat gadget. Mau tidur pamitan sama HP. Ya. Kemudian ketika informasi-informasi itu tidak difilter, tidak ditabayuni, maka bisa jadi itu kita termasuk golongan orang-orang yang menjadi kafa bil mar'i kadziban ayyu haditsa bikulli ma sami'a atau nazara. Nah, inilah kemudian Allah memberikan penegasan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 ini. Seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, hati nurani ini kemudian Allah pertegas la'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya sekali lagi, kita sudah bisa menerima, mengakses informasi, kita akhirnya tahu banyak hal, kemudian kita mengerti banyak hal, kita melakukan banyak hal, ujung-ujungnya itu adalah dalam rangka untuk menumbuhkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, ketika proses indrawi manusia ini sudah sempurna, ketika proses intelektual seseorang ini sudah sempurna, usia berapa? Usia 40 tahun, Pak. Maka umrun nubuwah itu, tahun kenabian itu dimulai sejak umur 40 tahun. Apa yang diminta? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ketika seseorang ini sudah mencapai usia 40 tahun, artinya pendengarannya betul-betul sudah sempurna, penglihatannya sudah sempurna, hati nurannya ini sudah sempurna, maka yang diminta kepada Allah itu adalah petunjuk untuk bersyukur kepada Allah atas seluruh limpahan nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Kembali kepada siklus awal, Pak. Jadi minta untuk bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya kesyukuran. Maka kesyukuran itu secara lafziyah adalah dibuktikan dengan memperbanyak kalimat hamdalah, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira ini sudah otomatis ya. Kalau bisa menerima nikmat itu, mesti yang pertama kali muncul adalah alhamdulillah. Anak lulus ujian yang pertama kali keluar nama Pak? Alhamdulillah. Mobil laku yang keluar pertama adalah alhamdulillah. Pak Ari, herbalnya laku, alhamdulillah. Dan seterusnya, dan seterusnya.
Maka kemudian hamdalah ini menjadi penting sebagai rujukan tauhid kita atas capaian-capaian nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu Pak, kemudian bersyukur ini kalau boleh saya artikan, bersyukur itu secara istilah adalah mendaya gunakan seluruh potensi apapun yang hari ini Pak, yang hari ini sedang melekat pada diri kita, itu sebagai sarana untuk taqarruban ilallah. Sebab kenapa? Sebab tidak ada satupun yang sifatnya kekal abadi yang melekat pada tubuh ini. Contohnya apa? Misalkan jabatan, mohon izin menyampaikan. Jabatan itu, ini faknya Pak Agus Maksum. Ada periodisasi. Ada periodisasi. Jadi tidak ada orang yang kemudian abadi menjadi orang yang memegang tampuk kekuasaan itu. Dari sisi kesehatan pun, siapa yang terus-terusan kuat? Siapa yang terus-terusan dalam kondisi prima? Dalam sisi keuangan, siapa yang terus-terusan pasang kondisi ekonominya? Siapa yang selalu di atas ekonominya? Semuanya itu terjadi circle, lingkaran satu sama lain. Oleh karena itu, dalam rangka mensyukurinya adalah mendaya gunakan seluruh yang Allah titipkan hari ini untuk bertaqarrub, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita sampaikan juga dalam kajian-kajian, bagaimana cara kita bersyukur dengan mobil mewah kita. Nggih. Biasanya Pak, saya mau izin tanya, kalau kita punya mobil nih Pak nggih. Stiker yang melekat pada mobil kita ini apa biasanya Pak? Bismillah. Yang kedua, gambar harimau Pak Alimun nggih. Nek pun harimau ini menempel iku nanti nduki pundi ngoten niku Pak? Nduki taman safari. Mobil kita sudah kesana kemari Pak. Sudah ke Jatim Pak, sudah ke taman safari, sampun teng WBL, sampun teng Bali, sampun teng Bandung. Bagaimana kemudian taqarrub kepada Allah dengan mobil kita? Barangkali kita menawarkan kepada takmir masjid, jika ada ustadz-ustadz yang rumahnya jauh, yang sampun sepuh, itu kalau misalkan mau ngisi kajian dijemput Pak. Sakit nama buatan gitu-gitu. Bisa saja, bisa sekali. Mau Jatim Pak tutup ya, Bali gitu tutup. Akhirnya ini ustadz itu paling tebih pun di sewa. Candi. Ustaz Zaini. Candi Pak. Insya Allah. Insya Allah. Ya Pak Gih. Nah, setiap potensi yang Allah berikan kepada kita itu mengarahnya hanya kepada dua tempat, dua jalan. Quran Surat Asy-Syams ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan mengilhaminya dengan kedurhakaan atau ketakwaannya, bad atau good. Kita tinggal milih. Bahkan Pak, pada saat hari ini kita sedang bersama seperti ini, di dalam hati kita ini berkecamuk antara kebaikan dan keburukan selalu setiap saat, meskipun tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Iki ngrungokno kok ngantuk kira-kira iki. Itu tarik ulur, ngantuk ae wis. Ini semangat atau tidak mendengarkan? Kan begitu, terus begitu, terus begitu, terus begitu. Nah, sampai kemudian kita akan berlabuh pada satu gerbong terminal terakhir pemberhentian siklus kehidupan kita antara surga dan neraka. Surga itu murah, neraka itu mahal. Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Halo Pak, surga itu murah, neraka itu mahal. Sepakat napa mboten? Nggih, sing sepakat angkat tangan. Nek surga niku murah, sepakat nggih. Nek sing ragu-ragu monggo angkat tangan. Nek sik bingung nggih, enten contone. Bismillah. Pak, saya mau tanya. Yang pertama ini adalah maisir. La'bul maisir. Itu adalah perjudian. Hari ini variabel kejudian itu bermacam-macam. Judi itu banyak jenisnya. Kalau sudah ahlu judi, apapun bisa dipakai judi. Bahkan plat nomor yang akan lewat itu ganjil genap bisa jadi bahan judi. Ayo apa habis ini?
genap atau ganjil? Pengalaman, Pak Irawan, luar biasa analisa ini, masya Allah. Gih Pak, gih. Ini. Kemudian contoh yang kedua adalah khomer. Sulit nggak Pak minum khomer itu, Pak? Pernah melihat orang minum khomer di bundaran seperti itu? Rame-rame ngeten iki minum khomer entenan. Enten apa mboten, Pak? Sabtu-sabtu ngeten iki lho. Si itu dipendong kali Pak Ali. Pak Sugiono nggih. Tapi yang minum es teh banyak. Yang minum es boba banyak. Susah Pak minum khomer, Pak. Nek mboten semerap nggih. Biasane janjiane di tempat yang sepi. Di rumah-rumah yang tidak berpenghuni. Tidak ada lampu yang menyala dengan terang. Cara belinya juga sembunyi-sembunyi. Kalaupun ketahuan, bisa babak belur. Kalaupun overdosis, bisa menyebabkan kematian. Kalaupun sudah diteguk terlalu banyak, bisa menyebabkan saraf-saraf kita putus. Berapa banyak orang yang janjian minum khomer bersama-sama atas dalih solidaritas dan kebersamaan, tidak jarang di antara mereka saling berkelahi. Banyak Pak menemukan. Nek tiang peruntah niki memang suci-suci kok nggih. Nggih, mboten nate ngeten-ngeten niki. Belum punya masa lalu yang kelam ngatas niki. Kalau saya punya masa lalu ini, berkawan dengan teman-teman yang mboten karu-karuan, ya janjian minum khomer bareng, Pak. Tapi setelah itu saling tonjok satu sama lain. Gara-gara jatahnya kehabisan, yang lain masih minum itu khomer. Jambret. Jambret niku susah napa mboten? Butuh keahlian tinggi, Pak. Narik tas orang itu mboten sembarangan. Nek mboten kebenaran glundung piambek ngene. Tapi begitu dia ketangkap, yang terjadi adalah bisa jadi mati. Mahal, Pak, jadi jambret. Terus ini, Pak. Napa niki? Lambangnya tikus niku napa? Koruptor. Nggih. Koruptor. Susah ilmunya. Ilmu tingkat tinggi, suap sana, tutup sini, tutup itu, lobi sana, lobi sini, lobi situ, ketangkap pun tetap melobi dan seterusnya. Susah. Singkat cerita, yang dinamakan neraka itu mahal, sementara surga adalah murah. Anak kecil ngasih uang, mudah nama mboten Pak? Panjenengan sedekah nasi bungkus hari Jumat, mudah napa mboten? Perlu sembunyi-sembunyi napa mboten sedekah? Perlu di, kalau misalkan ketahuan sedekah ditangkap polisi napa mboten? Mboten, Pak. Kalau ketahuan jenengan sedekah, yang bersangkutan mengucapkan terima kasih atau nutuk jenengan? Masya Allah, murah, Pak. Tilawah Quran ini murah napa mboten? Mudah napa mboten? Jadi pedagang baca Quran bisa? Jadi pegawai baca Quran bisa? Jadi apapun bisa, Pak, nggih? Baca Quran di tengah-tengah kesibukan kita? Masyaallah. Nah, ini Pak yang paling mudah, tersenyum. Murah napa mboten, Pak? Lih, cerita lah. Bapak-bapak niki senyume niku murah napa mahal? Dicoba, Pak, semuanya bilang siji. 1, 2, 3. Siji, masyaallah. Ganteng-ganteng ngeten iki saya setu, Pak. Remen. Senyum murah. Ibadah yang paling murah tersenyum. Memperbanyak senyum berarti memperbanyak ibadah. Makanya orang Islam itu pancaran kolbunya, pancaran hatinya itu ada pada raut wajahnya. Raut wajahnya ini murah senyum, itu gambaran yang ada dalam hatinya ini bersih. Lek tiang niku hatinya itu roto-roto gurda, Pak, senyum itu susah, Pak. Senyum itu susah.
Makanya kan kita sering ini, kalau misalkan bergaul sama orang nggak pernah kenal, kita nggak pernah kenal, tapi dia mengamalkan kebaikan, maka senyumnya ini loh Pak, menghangatkan dan meramahkan. Terus ini Pak, sholat, sholat niku bayar napa mboten? Ngapunten kalau tanggut, sholat niku bayar napa mboten? Saat niki masjid-masjid niku saya napa mboten Pak? Masjid Peruntas niki nggih. Kula nate teng Peruntas. Setiap dua blok ini ku enten masjid, Pak. AB enten satu masjid teng Popo, nggih. Nek salah kula ditegur, Pak, nggih. BC nggih enten. Kemudian IF teng mriki enten, Al Ittihad nggih enten. Niku enggal nggih, wingking niku, wingkinge Pak Alimun niku. Nggih. Kula teng blok K kali L kali Pak Prapto niku enten At-Taqwa, nggih, Pak, nggih. MN nggih enten Miftahul Jannah. Pojok mereka, OKLP, GNTN, Pak Ari, Nurul Jannah pun di sini tepi saat ini, masjid. Bahkan kalau kita jalan-jalan ke belakang, Pak, ke desa Ngerabakan, itu ada musola, musola 1 sama musola 2, itu jaraknya hanya 3 rumah. Masya Allah, sholat ini gue buat ternyata yang bayar. Tapi inopo kok susah. Nonton, Pak. Nah, baik. Saya lanjutkan. Dalam rangka untuk menumbuh kembangkan kebaikan, maka jangan pernah menunggu orang lain itu berbuat baik baru kita membalasnya. Kalau ini prinsip yang kita pakai, lah lapong dek gak nolong aku gak nolong. Lapong dek gak gelem senyum nang aku senyum. Hati-hati, Pak. Kenapa kok saya harus memberi dia gak pernah memberi? Kenapa saya harus membantu dia wong dia tidak mau membantu saya? Ini kadang-kadang kita umat Islam ini sering terjebak dalam kondisi yang kita harus dilayani dulu, kita harus dipaiki dulu, kemudian kita baru membalasnya dengan kebaikan. Kenapa kita tidak memulainya? Kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah Muhammad SAW, panutan kita, teladan kita? Rasulullah itu kalau mau berangkat sholat, apa Pak yang dilalui? Pernah disiram dalam riwayat itu, nggih. Disiram air yang kotor, diludahi dan seterusnya. Kalau mental-mental dakwah kita ini tidak seperti Rasulullah, maka yang terjadi Islam sulit berkembang. Tetapi Rasulullah, meskipun surbannya ditarik oleh seorang badui, yang ketika itu Umar sudah mau menghunuskan pedang kepada lehernya, maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah memperbaiki kondisi dan hubungannya dengan orang badui ini sehingga respek. Monggo Bapak Ibu, kita memulai untuk melakukan kebaikan. Kalau tetangga kita, saudara kita, sahabat kita belum melakukan kebaikan, ya kita awali. Saya sering sampaikan, Pak. Pak, saya mau tanya, Bu, saya mau tanya. Ketika jenengan di jalan naik motor, Pak, lihat ada orang yang nuntun sepedanya. Itu kan ketinggalan, Pak, nggih. Kalau bannya tidak kempes, berarti bannya tidak bocor. Maka yang terjadi apa biasanya? Bensinnya habis. Saya mau tanya, kira-kira jenengan berhenti menolong atau ngajir, Pak? Saya ulang. Ketika jenengan melihat ada orang yang bannya bocor atau kehabisan bensin di tengah jalan, ya, itu kira-kira jenengan mandek, nolong, nyurung, nopo ngajir? Kadang mandek, kadang terus, Pak. Iya. Terbayang apa mboten, Pak, kira-kira ketika orang ini ternyata sedang ditunggu keluarganya yang sedang urgent, ditunggu sama anaknya yang sedang membutuhkan pertolongan sang ayah. Sang ayah ini sedang ditunggu oleh istrinya. Suami ini sedang ditunggu oleh istrinya karena sesuatu hal yang sangat penting. Tapi dia terkendala dengan bensin yang habis. Lalu kita sebagai orang yang mengetahuinya hanya say hello dada ya wis sakarepmu aku ya butuh lian dan seterusnya. Sementara pada saat kita yang merasakan sendiri, Pak, kira-kira bagaimana? Kok enggak ada ya uluran tangan? Nah, itu refleksinya, Pak. Kalau kita rajin membantu yang seperti itu, insya Allah pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami bencana yang sama, Allah turunkan penolong-penolongnya. Yakin apa mboten? Yakin. Nih, Pak, Quran surat Ar-Rahman
Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ini rumusnya. Mari kita mantapkan, berbuat baik itu tidak ada ruginya. Jika tidak ada yang perlu atau tidak ada yang membalas saat itu, yakinlah Allah sudah siapkan pembalasannya dengan sebaik-baik balasan. Kurang mantap lagi surat Al-Isra ayat 7. Ya kan? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Pada saat kita berbuat baik itu sesungguhnya kita sedang berinvestasi kebaikan untuk diri kita sendiri. Cepat atau lambat itu akan Allah balas. Balasan itu kadang Allah munculkan di dunia, kadang langsung diberikan, kadang ditunda sesuai dengan kebutuhan kita. Ini contoh tahadus binikmah. Contoh tahadus binikmah, Pak. Geng, ngapunten. Saya sama istri ini pernah dapat arisan, Pak. Oke, dapat arisan itu senilai sekian juta, ngoten nggih, jedul. Langsung ada alokasi yang kita berikan untuk orang tua. Bismillah, Dik, dibagi rata. Kanan 500, kiri 500. Artinya yang kanan itu orang tua saya kecipratan 500, orang tua istri kecipratan 500. Tidak ada tendensi macam-macam, tidak ada motif apapun, murni ikhlas karena Allah. Masya Allah, Pak, qadarullah. Okay? Itu saya ingat betul kejadian itu pada saat Ramadan. Nah, pada saat hari raya, saya ini kan banyak hutang, wajah-wajah banyak hutang, okay? Wajah-wajah KPR, Pak, ngapunten ya, okay? Wajah-wajah KPR, peruntas sami kali gulo. Itu saya punya tanggungan, Pak, 20 juta. Saat itu saya baru punya tabungan 6 juta. Nah, saya bawa 6 juta ini kepada si fulan yang memberikan saya pinjaman. Niki kula baru saged mengangsur 6 juta. Ngapunten mangke sisae mugi-mugi enggal kesawur. Masya Allah, Pak. Niki, Pak, ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asattum falaha. Kalau kita berbuat baik, itu kita sedang berinvestasi kebaikan untuk diri kita. Apa yang kemudian Allah berikan kepada kami, yang 14 juta itu diminta untuk melupakan dan tidak mengangsur. Langsung dilunasi, Pak, sama Allah. Wis, gak usah dipikir, Mas. Sing 14 juta gak usah diangsur. Aku wis seneng delok sampean wis duwe omah. Alhamdulillah. Maka dari itu nilai keniatan keikhlasan kita ini betul-betul kalau kita melakukan amal soleh betul-betul dari hati kita tanpa adanya tendensi macam-macam, hanya lillahi ta'ala, insya Allah apa yang menjadi kebutuhan kita ini kemudian dicukupkan oleh Allah. Oke, Pak, oke. Dan dalam banyak hal buah kebaikan itu bahkan bisa kita jumpai saat masih berada di dunia. Mungkin tidak dalam bentuk materi, tapi urusan anak-anak kita dimudahkan oleh Allah setelah kita membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Anak-anak kita ditata studinya, anak-anak kita ditata pekerjaannya, anak-anak kita ditata ditemukan dengan teman-teman yang baik di lingkungannya saat ini, dan seterusnya. Itu juga buah daripada amal soleh yang kita lakukan. Wa in asattum falaha. Tapi ketika kita berbuat buruk, maka itu akan kembali kepada diri kita. Cepat atau lambat, suka atau tidak, urusan-urusan kehidupan kita ini kemudian ada saja halangan-halangan yang merintanginya. Karena setiap amal perbuatan itu Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, inilah Bapak dan Ibu, sekecil apapun amal perbuatan kita, kalaupun itu baik akan dibalas oleh Allah.
Tapi kalau misalkan jelek, pasti juga akan mendapatkan balasan. Bapak, Ibu, saya mau tanya, harapan ideal kita sebagai manusia itu kalau di dunia ini kenapa sih Pak? Harapan idealnya kan ngeten Pak nggih. Duite akeh. Nggih. Ayem Pak nggih. Awake sehat. Nggih Pak nggih. Yuga-yugane nurut. Nggih Pak nggih. Usahane lancar. Nggih Pak nggih. Karo tangga kanan kiri apik. Napa? Yang diminta itu kesimpulannya yang baik, baik. Tidak pernah kita meminta harapan ideal manusia di dunia itu seperti ini. Ya Allah, berikan aku rezeki yang buruk, teman-teman yang buruk, tetangga-tetangga yang jelek, pekerjaan-pekerjaan yang haram. Tidak pernah Pak. Maka kenapa kemudian kita tidak menjadi orang yang baik, yang menyeru kepada kebaikan? Quran surat Ali Imran 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, kalau kita sudah baik Pak, ngapunten. Kalau kita sudah baik, sering berbuat baik, itu ayo kita tingkatkan lagi menjadi penyeru-penyeru kebaikan. Monggo. Nggih, monggo disampaikan datang keluarga, datang kerabat, datang tonggo teparu, monggo. Kalau kita sudah rajin ke masjid hari ini, besok narik tonggo kanan kiri. Saget Pak nggih. Mungkin diparingi sarung. Mungkin tetangga kita tidak ke masjid itu gara-gara enggak punya sarung, Pak. Mungkin apa mboten? Bisa jadi sarungnya beda. Mungkin apa mboten? Loh, mungkin loh, Pak. Bisa jadi enggak punya sandal. Mungkin apa mboten? Mungkin. Kados sinten? Kados saklaba. Saklaba niku lek teng masjid, nggih. Niku gantosan rasukane kali garwane. Baju yang dipakai saklaba ini kemudian cepet-cepet pulang setelah salam itu langsung ngacir, Pak, mboten lagi dikitir. Saklaba niku langsung mboten assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung mantuk. Sebab baju yang dipakai itu juga akan dipakai istrinya untuk sholat. Bisa jadi tetangga kanan kiri kita juga seperti itu. Monggo, jenengan keker, jenengan tingali teng teras griyon itu, pinten anggota keluargane, pinten sandale. Kok keluargane kabeh gangsal, sandale kabeh papat, berarti kurang setunggal Pak. Ini yang menyebabkan mungkin boten saged teng masjid. Mungkin ke Pak Ali ya. Maka itu dilakukan oleh takmir masjid Joko Karian. Yuk nopo teng masjid tuh saat wong dereng maem. Lho, apa nih Pak? Boten kiyat kalau teng masjid. Wong dereng maem, dereng nedo. Nah, bisa jadi begitu. Bisa jadi belum punya sepeda Pak Irawan. Paringi Pak Irawan, sepeda. Mbok menawi blok P kepingin jamaah teng Al-Mahdi Pak. Paringi sepeda listrik. Mbok menawi. Lek mantun diparingi, akhirnya sregep teng masjid. Banyak cara kemudian untuk beramal solih. Dan kita ndak boleh suuzon. Monggo Pak. Pertama krono sungkan nggih, terserah yang mbok lama-lama terbiasa. Pekan pertama awal bulan paringi sarung. Sarungnya sing mesti sansae Pak. Nggih, cap nowo biasane. Cap kaca duduk. Pekan berikutnya mantun bayaran numbasakan baju kuku. Ah, ngene iki. Paringi. Langsung kana. Pekan pertama, bulan pertama paringi sarung mboten teng masjid. Bulan berikutnya paringi kuku mboten teng masjid. Mungkin butuh sajadah. Paringi sajadah. Koyane enten sekiran, kopiah, paringi kopiah. Nek pun diparingi sarung, kuku, sajadah, kopiah dereng teng masjid. Karene Pak Papa gasak. Nggih. Didongaaken Pak. Mungkin tasih sibuk. Ngoten Pak nggih ya.
Okay. Bapak dan Ibu, sampai kemudian tahapan yang paling kecil, jangan sampai kita menyerah untuk beramal soleh. Lakukan segala kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Kula ajeng takut teng panjenengan sedanten, Pak. Sholat panjenengan sing pundi sing bener-bener khusyuk, Pak. Nggih. Nggih, ngapunten. Wangel nggih, Pak. Terus sedekah panjenengan sing pundi sing bener-bener ikhlas karena Allah. Nggih, angel. Tilawah Quran pundi sing panjenengan pernah lakukan bener-bener ikhlas karena Allah. Sebab dalam kisah itu ada seorang WTS yang masuk surga hanya karena memberikan seteguk minum kepada anjing yang sedang mau sekarat. Kita tidak pernah tahu mana kebaikan yang akan mengantarkan kita menuju surga. Bisa jadi, Pak, jenengan nolong tiang sing bensinnya telas nikau, jenengan karena betul-betul atas dasar lillah menolong seseorang ini tak suruh ngirek. Nah, ini oleh-oleh biyen, Pak, trek-trekan niku, Pak. Penting, Pak, nggih, trek-trekan niku. Saged nyurung tiang damel sikil kiri. Nggih. Kenal pote disurungi mboten gampang, Pak. Nek mboten ahli ku meh gak menggok nobrok tiba lho, Pak. Sementara itu yang bisa kita kerjakan, ya. Nggih, ngoten tok, ya. Nggih, nek peda montoran sikil kiri sing yo nyurung kenal pote. Nek jenengan mboten saged pun mboten saged nolong jenengan. Ajengnya ditarik kali tali. Tali nopo? Mboten siap jenengan. Ning Mas Ret, nopo malih sing sepedane manual. Nggih nyurung, nggih nglebonaken perseneleng, nggih ngurangi. Nek metik kan ngeten ya. Monggo, Pak. Sampai kemudian ada ketika nenek-nenek tua yang sedang mau menyeberang jalan, kita tolong, kita bantu, itu bisa jadi amal soleh yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah ini, setelah pulang dari masjid, jenengan lihat ada tetangga kanan kiri seperti yang tadi disampaikan. Oh, koyo ibu tuh sarung nih. Lantas karena jenengan memberikan sarung, lalu yang bersangkutan ini mau jamaah ke masjid, masya Allah, hidayah Allah turun melalui panjenengan kepada si fulan, Pak. Goro-goro diparingi sarung. Monggo dicobi, Pak, nggih. Saestu penyerah bulan pertama paringi sarung dereng termasjid. Bulan kedua paringi nopo kuku, bulan ketiga dereng termasjid paringi sajadah, paringi kopiah, paringi tasbih, paringi parfum, paringi siwak. Oke, pun nek mboten semua paringi zam-zam. Paringi nopo ali paringi. Paringi madu dan seterusnya, nggih Bapak dan Ibu. Nah, maka mari dalam rangka menumbuhkan diri untuk beramal soleh ini, Pak, faktornya banyak. Pertama, mari kita perhatikan apa yang kita makan. Ngapunten, mari kita perhatikan apa yang kita makan. Maka marilah kita memberikan makan rezeki itu yang halalan, thayyiban. Yang kedua, mari kita perhatikan siapa teman-teman di sekitar kita. Lingkungan kita ini siapa? Sebab Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu bergantung dari agama teman-temannya. Monggo. Nek punya yugo atus Pak Sugiono niki pun ageng-ageng. Monggo. Difilter teman-temannya itu, karena yang seperti itu akan sangat berpengaruh pada anak kita. Yang terakhir, Pak, ini. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ilustrasinya, tangan yang atas masih berupa jari 5, tapi semakin ke bawah semakin habis, sebab bahan bakar neraka kebanyakan adalah manusia dan bebatuan. Nauzubillah. Ya, semoga anak dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita ini bisa kita entaskan dari pedihnya siksa api neraka. Maka doa kita komplit. Ibarat STMJ nih lho, Pak, susu telur madu jahe. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, dijauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan yang hadir ini berikan Allah istiqomah, diberikan Allah kemudahan untuk senantiasa beramal solih, untuk senantiasa berbuat baik. Mudah-mudahan kita adalah
penyeru-penyeru kebaikan yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhirnya marilah kita akhiri kajian malam ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.